Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati, yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup dengan hati yang murni dalam hidup berkeluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah saudara-saudari kita berdoa bersama-sama mohon tuntunan keluarga kudus di Nazaret. Kita mendoakan doa bersama-sama. Keluarga kudus Nazaret, ajarilah kami bertumbuh dalam iman, dalam dialog, dalam keheningan, untuk menangkap kehendak Allah. Berilah kami hati untuk mendengarkan sabda dan kebijaksanaan hidup dari Guru sejati. Ajarilah kami untuk mengenal iman, tekun dan setia dalam menghayati sakramen-sakramen gereja, dalam doa bersama sebagai satu keluarga, dan belajar mewujudkan nurman tanam cinta kami bersama. Ajarilah kami untuk memahami artinya panggilan kami sebagai satu keluarga, mengembangkan keluarga kami sebagai komunitas kasih, iman, dan harapan. Dimuliakanlah namamu Yesus, Maria, dan Yusuf, kini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan Yesus yang hadir dalam perkawinan di Kana dan membuat mukjizat pertamanya atas permohonan Santa Perawan Maria Bunda Allah berkenan pula melimpahkan berkatnya atas pasutri serta putra-putri mereka. Semoga saudara-saudari sekalian yang hadir dalam perayaan hari perkawinan sedunia ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan sebelumnya kita mau mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Saya mau menyampaikan bahwa dalam rangka membangun gereja, membangun keluarga kita, kita Keuskupan Bogor ini akan membangun seminari, membangun rumah unio, dan membangun rumah retret bersama. Nanti di luar Anda akan mendapat kupon maupun amplop untuk pembangunan ini. Dan sebenarnya yang paling penting ialah kita berdoa bersama, berjuang bersama tahun ini untuk mewujudkan hal ini yang tentu berguna untuk keluarga-keluarga kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para pastor. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilahkan dengan penuh sukacita untuk duduk bersama kembali di gereja yang indah ini. Kita bersama-sama akan mengikuti rangkaian acara selanjutnya yang akan dipandu oleh pembawa acara. Oleh karena itu, para Romo, Bapak Uskup, dan saudara sekalian, untuk duduk dengan tenang, kita ikuti rangkaian acara berikutnya.